Yeah. Begini Pak. Saya tidak pernah membayangkan di benak saya untuk kawin berkali-kali. Tidak pernah ada pikiran untuk kawin rancak. Tapi inilah perjalanan hidup. Dan inilah takdir. Kalau takdir siapa yang bisa menolak? Terimalah, syukurilah, gunakanlah, manfaatkan. Makan yang ada, minum yang kada ada jangan dimakan, dikucuk aja. Laki-lakinya umur 25, bini-bininya umur 70. Kaya raya. Nah, laki-laki ini kawin dengan ibu yang 70 ini bukan ingin mendapatkan sama rata, bukan. Tahu sama rata? Nah, sama rata tuh sakinah, mawaddah, warahmah dan takwa. Iya, kami umur 25, ininya 70, tapi kaya raya, dia ingin mendapatkan harta, tidak ada niatan ingin bermatangga yang baik. Tapi kalau kota masih hot lagi. Ibu Isa. Iya, loh. Aku buka rahasia. Ibu Isani dengan ibu siapa? Ibu Rita di Semarang. Jauh nih. Mau itu puas mainnya. Di kalau masuk hotel, kamar tuh ada mayu. Gak cukup. Kalau ada ibu beberapa bintian, ada beberapa lakian kan. Lalu ada kamar semua itu buat bertiga. Ibu ini berdua lagi murida, aku sorangan. Kalau di rumah aja. Curanya. Jangan puisi begini aja. Sorangnya kan aku mati, apalagi berdua. Itu sejarah yang tidak terlupakan. Karena ibu-ibu istri nah itu ada laki-laki lain yang ingin di masa itu. Karena mau ini lagi yang percaya. Aku ini yang ingin wadih, aku ingin aku itu laki-laki yang bersih. Betul. Aku ini ibu istri laki-laki yang ada pernah pacaran. Cuma yang pernah begadang saja. Itu pilar yang pertama ulama hormati mulia ulama bahkan Rasul pernah mengatakan man nazara aliman fakana man nazarani siapa yang memperhatikan orang alim sama dengan memperhatikan aku man sapaha aliman fakana man sapahani siapa yang bersama dengan orang alim seolah-olah bersama dengan aku. Manjara aliman coba keilah pada orang alim kalau orang sejarah padaku. Manjala sealiman pakai anak manjala sani. Siapa yang saya majlis dengan orang alim ke orang-orang pasca majlis dengan Rasulullah. Hormati muliakan. Jangan diganggu, jangan disakiti, jangan dihujat, jangan difitnah. Walaupun berbeda politik. Ingat, santri. Halo. Halo sayang. Guru kita jangan diganggu, jangan dipitnah, jangan disakiti, jangan dihujat. Walaupun berbeda saluran politik, itu hak masing-masing orang sebagai warga negara. Jangan diganggu. Ini makan. Kayak di warung ya, kalau di warung banyak keluar dari macam-macam. Ada yang
Tidak ada gunanya bahkan ingin membangun gerakan dan perpecahan yang akan merugikan kehidupan kita. Ulama. Pilar yang kedua, pemerintah, umara, pejabat. Pejabat diharapkan berperan pelayanan dan keadilan. Mulai ketua RT, sampai lurah, pemakai, sampai camat, bupati, sampai gubernur. Itu melayani rakyat, melayani rakyat, melayani masyarakat yang dituntut pelayanan yang mengindahkan dan keadilan yang menggembirakan. Setuju? Setuju! Sejak berjanji aja nih, 6 bulan wacan awal berjanji. Pacar melayani rakyat dengan baik dan berlaku adil, berjanji. Supaya menggembirakan. Nah, jadi ikon tak puas. Kita kan baru dua punya ikon. Pertama Masjid Agung Al-Mukarram, kedua Pak Bundara. Yang ketiga nanti ada jembatan menyeberang dari Mambulau ini ke seberang. Kayak jembatan Suramadu kedua. Nah, hidupnya membangun. Hidup ini membangun, siapapun membangun. Yang mati dibangunkan itu saya. Minta maaf gak kalau mau bertanya nih. Ibu istana sudah berhasil ke belum? Masih jaga kak? Ada lakinya? Janda kembang kah? Janda itu bisa hai itu singkatan kepanjangannya antara jantung dan dada. Jadi pemerintah harus melayani rakyat dan berlaku adil. Tidak boleh menjadikan suku, tidak boleh menjadikan agama. Kita sama. Kita memang tidak sama, tapi membangun kebersamaan. Kita memang berbeda, tapi jangan memperbesar perbedaan. Kalau sama bahaya. Coba, bini itu sama lah gitu, ha? Awas, sama-sama halusnya. Tapi bini jaman. Nah, bahaya. Tiba, 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 tiba